Daripada penasaran, yuk kita tatap ke depan bersama. Mampukah di sini Mas Fajar menjalin, membuktikan persahabatan bersama harimau, yaitu dengan cara berjabat tangan. Mas Fajar kenapa kok malah dicuekin sih? Oh, belum apa-apa para pengunjung masih pemanasan. Kembali bersiap, harimau di panggung si Raja Rimba akan menjalin persahabatan dengan cara berjabat. Mas Fajar, gimana nih? Sebetulnya bisa apa tidak sih? Oh, dikasih reward dulu. Ya sudah deh, gini para pengunjung. Kalau misalkan Mas Fajar mampu menjalin persahabatan bersama harimau, kita berikan semangat tepuk tangannya rame-rame. Tapi kalau tidak bisa, belum tahan dulu. Tapi kalau tidak bisa, kita sorakin juga rame-rame. Setuju semuanya? Setuju. Ayo Mas Fajar, dipilih dah kesempatan terakhir. Buka, di sini kiper kami menjalin persahabatan bersama satwa buas loreng Indonesia terakhir ini. Oke para pengunjung, saksikan ke depan bersama menjalin persahabatan bersama harimau dengan cara berjabat tangan. Biar semangat, biar kompak, yuk tepuk tangannya semua rame-rame. Saja di terkamnya sudah cukup, hei ngeri saya lihatnya. Dan terima kasih atas semangat tepuk tangan dan luar biasa para pengunjung, satu ekor harimau putih telah hadir di hadapan kita dan langsung dapat Anda bayangkan tidak? Bagaimana kalau seandainya harimau ini lompat ke tempat duduk Anda? Dia saja mengincar orang yang pakai baju berwarna hitam. Aduh, lihat bersama harimaunya masih tengok kiri, tengok kanan. Apa yang akan dilakukan? Dan ternyata harimau pun turun kembali. Lihat bersama dengan tubuh yang sangat runcing, harimau mampu mencengkeram batang pohon dengan sangat erat, perlahan-lahan mendapat dengan sempurna. Kiper kami